mencurigai. Penampilannya agak aneh. Kita cari orang untuk menyampaikan surat kepada temannya. Kalau dia benar-benar kesatria, dia akan menerima tantanganku. Kita perlu menanyakan rumahnya pada seseorang. Itu orangnya. Dari mana kalian? Dan apa tujuannya datang ke kota raja? Berikan surat ini pada kamandan. Baiklah. Kita lihat apakah Kamandanu berani menjawab tantanganku. Ada apa? Maaf Gusti, siang tadi kami mencurigai dua orang pendekar, tapi kami dikalahkan mereka, dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba membawa surat ini untuk Gusti. Kamandanu, kalau kamu benar-benar seorang kesatria, jawab tantanganku. Kutunggu kamu di desa Rabur Carat, dekat Bukit Karang. Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang mungkin seperti orang gila. Pakaiannya kucel dan bau. Rambutnya gimbal, sementara yang wanita seperti orang desa biasa. Kalian boleh pergi. Mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantra memanggil demit, semua demit. Bawa musuh abadiku datang bersama Ampun. Akan kulumuri tubuhnya dengan darah yang kutoreh dengan sepasang pedangku. Hidung indah dalam hidupku. Kematian tercium ujung pedangku. Kubeberkan dosa pada setiap tetes darah. Sembari kusiramkan api neraka ke sekujur tubuhku. Kalian yang menantangku. Sambi, ternyata kamu di belakang semua ini. Matamu tajam, Kamandanu. Menyesal aku mengampuni kamu waktu itu.
Sekarang siapa yang menjadi pelindungmu? Aku yang menantangmu. Aku yang menggumpalkan dendam menggunung dalam dadaku. Padamu. Apa kesalahanku sampai Kisanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya Kisanak? Kamu akan tahu siapa aku ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu. Cepat, cabut pedangmu. Tuan sudah mendengar tantangannya, bukan? Atau Tuan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuan? Ujar-ujar lama masih tetap berlaku, bahwa di atas langit masih ada langit. Kaget, itu baru peringatanku yang pertama dari 1000 seranganku yang dahsyat. Mayang pada akan kulumuri wajahmu dengan darah manusia yang paling terkutuk. Kematian yang dalam nafasmu, kematian di ujung-ujung pedangmu. Suamimu, sudah lama aku menunggu kesempatan seperti tadi. Sudah lama dendamku berlumut untuk bisa membinasakan Kamandanu. Sabar, Tuan. Masih banyak kesempatan untuk menghabisi Kamandanu. Kita harus merancang sebuah siasat yang lebih tepat. Siapa yang memintamu memberikan nasihat kepadaku? Apa hakmu? Mengajar, kamu sudah mengacaukan rencanaku. Maafkan saya, tapi sungguh, saya pun memiliki dendam yang sama. Jadi Tuan tidak usah mencurigai saya. Saya akan berusaha keras untuk mencari siasat, untuk menjebak Kamandanu ke dalam kekuasaan Tuan untuk menghabisinya. Thank you.
Ini tadi... Tidak usah mencari-cari jawaban, Kakang. Sebab kebohongan yang satu selalu menuntut kebohongan yang lain lagi. Maafkan saya, Buni. Kakang mendatangi orang yang mengirim surat tantangan itu? Dari mana Nini tahu? Kenapa Kakang tidak bicara terus terang? Saya istrimu, Kakang. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Kakang, maka saya juga ikut menderita. Kalau saya katakan kepada Nini, pasti kamu akan merengek minta ikut. Saya tidak mau kalau anak kita sampai terganggu. Bagaimana kalau sampai keguguran misalnya? Apakah Nini mau? Pendekar mana yang menantang Kakang? Buni masih ingat pasangan Butong Bajil? Satu-satunya musuh yang tidak bisa saya lupakan. Perempuan berhati iblis itu. Saya menyesal, dulu kita ampuni dia. Dia bersama seorang pendekar yang cukup hebat dan agak aneh. Dia suka melantunkan syair, mengingatkan aku pada Kakang Dwipangga. Tapi dia telah tewas di dasar jurang kalong. Tidak sarapan, Panji? Pamanmu sudah menunggu dari tadi. Ada apa sebenarnya? Bibi tidak suka cara kamu seperti ini. Bagaimana kalau pamanmu mengira bahwa Bibi telah memperlakukan kamu dengan buruk? Lalu kami bertengkar, kemudian cerai. Atau kamu memang menginginkan itu? Iya? Kalau kamu benar-benar tidak menginginkan itu, bicara. Ada apa? Atau mau apa? Sebab diam bisa menyebabkan orang lain menduga-duga. Kalau sampai terjadi salah duga, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Panji kangen sama ibu. Panji ingin nyekar kuburan ibu di Manguntur. Paman sudah minta izin pada Gusti Nabi. Paman akan mengantar kamu ke Manguntur. Panji tidak mau menyusahkan siapapun. Lebih baik batal kalau diantar paman. Kenapa? Kamu tidak suka dengan paman? Panji mau sama Ratanja. Siapa Ratanja? Putra angkat Gusti Halayuda. Jangan-jangan dia anak tidak benar, Kakak. Bibi jangan sembarangan menuduh. Ratanja seorang tabib muda yang baik hati. Orangnya sopan dan baik hati. Dia suka berkelahi? Membunuh semut pun tidak pernah. Bagaimana kalau paman tidak ikut? Tapi kalian harus dikawal oleh beberapa prajurit. Apa ini arahnya benar, paman? Benar, Gusti. Nanti ketemu desa Belinyu, baru kita mengambil arah ke selatan barat. Kamu belum pernah ke sana, Panji? Belum. Bahkan desanya seperti apa, mungkin aku sudah lupa. Aku masih kecil sekali waktu tinggal di sana. Kamu sudah minta izin pada Gusti Halayuda? Saya bilang mau mencari tumbuhan obat dan jamur untuk melengkapi bahan obat-obatan yang masih kurang. Jalan ke Jasur Wungkal. Apa Tuhan mau ke sana? Apa urusanmu? Kemanapun tujuanku adalah urusanku sendiri. Aku tidak pernah menyuruhmu ikut. Malah aku muak kalau kau selalu mengikutiku. Bukan begitu, Tuhan. Hampir semua orang di desa itu mengenalku. Aku takut mereka akan melaporkanku ke Majapahit. Itu bukan urusanku. Apa arah kita benar, Paman? Tidak salah, Gusti.
Itu lihat, Gunung Arjuna sudah tampak dari sini. Desa Manguntur dan Desa Kurawan letaknya bersebelahan, Gusti. Ini pasti batas Desa Jasinwungkal. Mungkin kita harus menginap di sana, Gusti. Jelas. Menginap di desa jauh lebih baik daripada kemalaman di tengah hutan. Sebenarnya Tuan Alimba sangat baik kepada saya, bahkan cenderung memanjakan saya. Tapi saya tidak pernah merasakan ketenteraman berada di lingkungan Kedaton. Kamu lebih menyukai sebagai orang dusun. Aneh sekali. Ada sesuatu yang hilang dari diri saya sejak menjadi anak angkat Tuan Halayuda. Keakraban, senyum yang tulus dari masyarakat. Buat apa memikirkan hal seperti itu? Ini pasti saja apa yang lewat di hadapanmu. Terus terang, saya sangat menikmati itu. Sejak kecil, aku hidup terlunta-lunta, menyepi di kaki bukit dengan paman Kamandanu. Sejak ibuku tewas, aku bosan dengan kehidupan yang selalu susah. Anakmu sudah selesai itu, dan tampaknya dia sangat disayang oleh Kamandanu. Desa yang ada bukit kecil dan ada pohon besarnya. Terima kasih, Paman. Saya, ibu, saya kenal semua orang Manguntur, tetapi saya tidak pernah melihat Raden di desa itu. Saya dilahirkan di desa ini. Setelah kedua orang tua saya meninggal, saya ikut paman saya yang sekarang ada di Majapahit. Siapa nama ibu Raden, kalau boleh saya tahu? Narirati. Kenapa, Paman? Kasihan wanita itu. Semasa hidupnya, dia kembang desa ini. Orangnya cantik. Wataknya sangat baik. Rupanya, Paman kenal dengan ibu saya. Dia dan juga suaminya tewas karena fitnah oleh adik kandung suaminya sendiri. Maksud Paman? Sebaiknya Raden nyekar saja dulu. Silakan pakai pedupaan saya. Nanti saya akan ceritakan semuanya kepada Raden pada waktu yang tepat.
perasaan saya selalu was-was, Kakang. Saya heran, kenapa Kakang mengizinkan Panji pergi? Semua orang selalu mencemaskan anaknya yang pergi. Karena kita selalu berpikiran hanya kitalah yang mampu menyelesaikan masalah. Yang saya khawatirkan, kalau Dewi Sambi mengetahui bahwa Panji itu adalah keponakan Kakang. Kenapa kita tidak menginap di rumah Ibu saja, Panji? Kelihatannya rumah ibumu ini sudah tua dan kotor. Sudah dilahirkan sampai usia anak-anak di rumah ini. Itu ayunan di mana saya sering bermain dengan pembantu setia ibu yang bernama Nyilemus. Sayang, semua penduduk desa tidak ada yang tahu bagaimana nasib perempuan tua yang baik hati itu. Rembulan, jangan kau intai rencanamu, lalu kau kabarkan beritanya ke pelosok-pelosok bumi. Sampai jebol. Namanya, kalau atap sampai jebol seperti itu, di antara kita pasti ada yang mendengar. Ini tidak. Jadi, mungkin saja pagi-pagi sekali Gusti Panji meninggalkan rumah. Mungkin ke kuburan. Atau ke tempat lain yang ingin dia kenang. Tapi biasanya setiap dia pergi kemanapun pasti mengajak saya. Dan saya lihat pintu depan maupun belakang masih terkunci waktu saya bangun tadi. Sebaiknya kita cari. Pecah ketiga tempat. Saya ke kuburan, Kang Dargo ke pasar. Dan yang lainnya bisa menanyakan ke rumah Kibekel. Kita berangkat sekarang. Dan Tanca sebaiknya menunggu di sini. Takut ada apa-apa. Semua penduduk desa Manguntur mengagumi pasangan ibumu dari Ratih dan mendiang ayahmu, Arya Dwi Pangga, sebagai pasangan keluarga yang rukun dan bahagia, terutama sejak kamu lahir. Raden mau sarapan ikan bakar, ikannya sudah matang. Teruskan ceritanya, Paman. Saya senang mendengar cerita tentang ibu. Ya, siapapun akan senang mendengar cerita tentang Nari Rati. Semua orang hormat dan sayang kepada ibumu, terutama sekali bapakmu. Tapi seingat saya, bapak sering galak pada ibu. Dan dia sering memukul ibu. Oh ya, iya. Memang kemudian keluarga yang rukun dan adem ayam itu menjadi buyar. Jadi bertengkar. Gara-gara diganggu oleh adik ayammu. Tapi kata paman, bapak cemburu dan sering marah-marah pada ibu. Setelah paman Kamandanu membarahnya. Karena paman Kamandanu dulunya adalah kekasih pertama ibu. Hah?
Kano yang cerita. Benar, juga Nyi Lemus. Nyi Lemus pembantu rumah itu. Kasihan, Den. Apa maksud paman? Semua orang tahu bahwa perempuan tua pembohong itu mata duitan. Dia disogok Kamandanu supaya membohongi Raden, memfitnah Bapak Raden. Saya kadang-kadang kasihan, Den, sama bapakmu. Siapa sebenarnya paman? Kelihatannya begitu dekat hubungan paman dengan bapak. Saya sahabat Arya Dwi Pangga. Permisi, Pak. Gusti Panji lewat sini? Tidak. Bapak kenal dengan Gusti Panji Ketawang? Tidak. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Panji, bisa-bisa saya diusir Gusti Rayuda dari Majapahit. Kemana itu anak? Bagaimana paman bisa tahu? Itu tidak penting. Yang paling penting bagi Raden adalah mengetahui kejadian yang sebenarnya, supaya Raden tidak lagi tertipu oleh serigala berbulu domba itu. Sudah dulu, Den. Jalan menuju ke rumah ibumu, terus ke sana. Paman mau ada perlu. Paman mau kemana? Paman harus pergi dari sini, karena semua penduduk desa ini kurang suka kepada paman. Paman adalah sahabat baik Arya Dwi Pangga. Paman tahu semua ini pasti karena pengaruh Arya Kamandanu yang memfitnah ayahmu telah bekerja sama dengan orang gelang-gelang untuk menghancurkan desa Mangundu sesudah katanya membakar rumah kakekmu di Kurawan. Padahal yang membakar rumah Bunda Raksa itu adalah Arya Kamandanu. Dia membayar pendekar-pendekar sewa anak orang gelang. Di mana kau sembunyikan orang asing itu? Membakar rumah orang tuanya sendiri. Itu paman tidak tahu. Ya, mungkin dia sengaja untuk menghancurkan nama baik ayahmu. Yang saya tahu, watak Arya Kamandanu itu berbeda sekali dengan watak Arya Dwi Pangga. Saya yakin Raden tidak akan percaya pada cerita saya. Saya cukup kenal kelicikan Arya Kamandanu. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Membunuh paman Kamandanu? Mana mungkin, dia seorang pendekar yang sakti mandraguna. Yang penting niat. Apakah ada niat Raden untuk berbakti pada kedua orang tua Raden?
Tentu saja, Paman. Jangan ragu. Iya. Saya rela membantu demi kedua sahabat saya itu. Sudah terlalu lama saya ingin melaksanakan bela pati untuk kedua sahabat saya itu. Tapi saya tidak punya kesempatan. Paman tahu, sebagai anak yang baik, Raden pasti tidak tega untuk membunuh orang yang telah membesarkan Raden, walaupun orang itu telah membunuh kedua orang tua Raden. Dengan membubuhkan racun ini ke dalam minuman pamanmu, maka pembalasan itu akan tercapai tanpa menyakiti pamanmu. Racun? Oh, pamanmu terlalu sakti untuk kamu lawan dengan ilmu kanuragan. Apakah pantas seorang kesatria melakukan perbuatan keji seperti ini? Kelicikan pamanmu pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dia licik dan kejam kepada saudara kandungnya sendiri. Raden ragu, jangan lakukan. Biar selamanya ayahmu mati penasaran. Dan sebagai sahabat ayah, terus terang, saya kecewa. Jangan-jangan Gusti Panji diculik orang, Den. Wah, bisa celaka kita. Gusti Kamandanu pasti akan menghukum kita. Jangan bicara begitu. Kita cari dulu. Mungkin ke sungai, Paman. Panji pernah bercerita bahwa dia kangen untuk bermain di sungai. Di mana? Saya tidak tahu. Mungkin di sekitar hutan ini. Kamu membuat semua orang deg-degan. Dari mana? Kalau pergi ya bilang. Kamu masih tidur, Tanca. Paman semua juga. Raden lewat mana? Wong semua pintu masih dikancing. Rahasia. Sebaiknya hari ini kita pulang, Den. Kan urusan Raden sudah selesai semua. Boleh. Siapkan perbekalan. Semuanya sudah siap. Kuda juga sudah diganti dengan yang masih segar. Ayo. Saya tidak enak dengan Gusti Halayuda. Sudah hampir sepekan saya meninggalkan rumah. Sebenarnya kenapa kamu? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh, Panji. Ya sudah. Saya agak tidak enak badan. Maafkan dia agak terlambat pulang, Paman. Mimpimu cemas sekali.
dia khawatir kalau kamu mendapatkan halangan di perjalanan. Letih sekali. Kamu ini aneh sekali, Panji. Biasanya kamu tidak pernah minta izin kalau mau istirahat ataupun mau tidur. Bahkan sampai pergi keluyuran pun kamu tidak pernah minta izin. Pasti marah pada keputusan ini. Tapi suara hati Panji semakin kuat menyuruh Panji untuk pergi. Maafkan Panji. Sembah hormat Panji untuk paman dan bibi. Saya benar-benar tidak mengerti pada anak itu. Saya khawatir ada yang mempengaruhi dia waktu di desa Kurawan, Kakang. Memang agak aneh. Tidak biasanya dia begitu. Mungkin memang dia terpengaruh seseorang. Tapi siapa? Beberapa hari terakhir, saya perhatikan anak itu memang agak berubah, Kakang. Tapi saat itu, saya mengira hanya masalah kemanjaan biasa. Mungkin Panji kurang suka karena kita selalu mengekang pergaulannya dengan anak-anak bangsawan lain yang hanya suka bersenang-senang. Sebaiknya saya menyusul dia ke Manguntur. Saya ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Apa tidak sebaiknya Kakang tanyakan dulu kepada Ratanca, ada kejadian apa di Manguntur waktu mereka ke sana? Maaf deh, Gusti mau ketemu Gusti Halayuda. Sepertinya tidak bisa, Gusti. Gusti Halayuda sedang sibuk mengurus ayam aduannya. Katakan sama majikanmu, aku ingin bertemu. Tugasmu hanya untuk menyampaikan perintah.
bukan untuk memutuskan. Laporkan saya. Baik, Gusti. Gusti Arya Kamandanu datang. Persilahkan dia kemari. Katakan saya sedang menyambung. Baik, Gusti. Ayo jalan, jangan bingung. Iya. Jagomu tidak akan menang. Si Pecut sudah biasa menghadapi musuh-musuh yang lebih ganas. Tumben Kamandanu, ada apa? Saya mau tanya sama Ratanca tentang Panji Ketawang. Ada apa lagi? Jangan terlalu dikekang. Anak seumur dia selalu dikuasai mimpi-mimpinya. Mereka merasa mampu menguasai dunia. Biasanya apapun yang dilakukan oleh orang tua selalu dianggap salah. Jangan kaget kalau mereka sangat membenci kemapanan. Bukankah kita sama-sama pernah mengalaminya? Bukan masalah itu, Kakang. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Mangundur. Tadi pagi dia pergi lagi. Dan di dalam suratnya dia bilang juga mau ke Mangundur. Ini semacam pemberontakan halus. Mungkin Adi terlalu keras mengekang pergaulan Panji. Menurut saya, biarkan saja dia menikmati zamannya, mengikuti alam pikirannya. Tanca! Gusti memanggil saya. Tuan Arya Kamandanu ingin bicara dengan kamu. Silakan, Adi. Waktu di Mangundur atau selama perjalanan, apakah Panji ketemu dengan seseorang yang mengajaknya ngobrol? Setahu saya, tidak, Paman. Atau mungkin ada kejadian yang aneh di sana? Iya, malam menjelang kami mau pulang, pagi-pagi saya mendapatkan Panji hilang. Padahal semua pintu dan jendela masih dipalang dari dalam. Dan saya melihat atap rumah yang katanya rumah ibunya itu jebol. Kami mencari kesana kemari dan ketemu di tepi sungai dekat kuburan ibunya. Menyusul Panji ke Mangundur. Pasti ada seseorang yang telah merasuki jiwa Panji. Entah siapa. Apa maksud Kakang? Ada yang merasuki pikirannya? Saya khawatir mungkin ada yang mempengaruhi dia untuk menjauhi saya. Atau barangkali saja untuk memusuhi saya. Mungkin kawan-kawan Kakang di Pangka. Siapa? Kata Kakang tidak ada satu orang pun yang suka kepada kelakuan di Pangka. Mungkin orang yang sering mendapat pemberian dari Kakang di Pangka. Rasanya agak aneh dan kurang sejuk. Bagaimana kalau saya ikut menemani Kakak ke Mangundur? Kamu itu selalu lupa bahwa kandunganmu semakin besar. Anakmu bisa keguguran kalau kamu naik kuda sejauh itu.
siapkan saja segala keperluan saya. Paling lama untuk satu pekan. Biarkan Bibi, Paman Kamandanu akan selamat. Racun itu belum sempat membusukkan lambungnya. Minumkan Bibi, obat ini untuk mengeringkan semua luka akibat racun itu. Dinding lambung Paman Kamandanu akan segera pulih. Paman boleh berbaring lagi, Bi. Mudah-mudahan besok pagi sudah kembali segar. Untung cepat ditolong. Kalau tidak, usus paman bisa hancur. Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari racun kejam itu. Terima kasih, Tanca. Saya tidak sangka Panji tega melakukan perbuatan kejam seperti itu. Panji? Saya yakin dia yang membubuhkan racun itu dalam kendi. Itu kenapa dia melarikan diri dari rumah. Kamu sudah membunuh orang yang selama ini dengan tulus membesarkan dan mendidik kamu. Durhaka kamu, Panji. Ampun saya, Ibu. Saya hanya mengikuti apa yang saya anggap benar, Ibu. Apa yang kamu anggap benar ternyata keliru. Kamu telah menempuh jalan sesat. Anak macan tidak mungkin menjadi kucing. Dia tetap menjadi harimau bertaring runcing dengan cakar tajam siap mencengkeram siapapun. Siapa dia? Kelihatannya bukan orang Manguntur. Sudah beberapa hari ini dia selalu makan di sini. Kata orang dia selalu menunggu kuburan Nari Ratih di Bukit Cungkup. Mungkin dia anak Nari Ratih. Kasian. Saya seperti pernah kenal orang itu. Iya ya. Kalau tidak salah, bekas kekasih Nari Ratih, Arya Kamandanu, adiknya Dwi Pangga. Mau apa dia kemari? Mungkin mau ke kuburan Ratih. Sebenarnya, dia masih mencintai Nari Ratih.
meski kekasihnya itu menikah dengan kakak kandungnya. Bukan hantu. Meskipun racun yang kamu bubuhkan ke dalam kendi nyaris merenggut nyawa pamanmu sendiri. Apa salah paman sampai kamu tega mau membunuh, seperti membunuh seekor tikus? Paman telah membunuh ayah. Paman yang menyebabkan ibu mati. Paman telah menghancurkan seluruh keluarga Panji. Panji, tuduhanmu benar-benar keji, Panji. Dari mana kamu mendapat berita fitnah itu? Jangan dekat. Paman sengaja merusak rumah tangga ibu karena paman jatuh cinta kepada ibu. Itu yang menyebabkan ayah cemburu dan menyiksa ibu, akhirnya meninggal. Panji, demi Dewa Tak Agung, apa yang kamu ucapkan itu bertolak belakang dengan kenyataannya. Panji! Jangan dekat. Panji tidak sudi. Disentuh orang telah menyesalkan Panji. Cukup. Kamu sudah menyakiti aku, Panji. Apakah pantas orang yang telah memelihara kamu dari kecil sampai kamu dewasa disebut menyesarakan? Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi keponakannya sendiri disebut menyesarakan? Itu semua untuk menutupi kebusukan paman kepada ayah dan ibu. Betapa tega paman merusak rumah tangga kakak kandungnya sendiri. Seumur hidup paman tidak pernah berbohong. Siksa Dewata akan mencekik leher paman kalau paman berdusta. Dengarkan baik-baik, anak muda. Tidak cuma kamu yang berhak berbicara. Dan jangan merasa paling benar sendiri, karena kebenaran sejati ada pada nalar yang jernih. Nalar yang tidak dipengaruhi hawa nafsu, kami bahagia memadu cinta selama bertahun-tahun. Sampai ayahmu datang mengobrak rayuan dengan syair-syair gombalnya yang terdengar syahdu kepada kekasihku. Antara aku dan ayahmu, akhirnya kesuciannya sebagai seorang gadis berhasil direnggut oleh Arya Dwipangga di Candi Walandit, tempat yang seharusnya disucikan. Nari Rati sangat menyesal dengan perbuatan yang sangat terkutuk itu setelah sadar dari rayuan gombal ayahmu. Tapi kesuciannya tidak pernah bisa kembali. Dia tidak berani menemuiku lagi, Panji. Dan siapa yang paling terpukul? Aku, Panji. Kakang kandungku sendiri tega menghancurkan cinta suciku. Buka kedua telingamu, anak muda, supaya kamu bisa mendengar dari dua pendapat, dengan nalarnya, dengan pikirannya. Aku melampiaskan kehancuran hatiku dengan meninggalkan rumah sampai kemudian bertemu Nini Messi, sosok yang mampu menggantikan tempat Nari Rati di hatiku. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Sekali lagi ayahmu kembali merebut kekasihku dan menodainya sampai lahir adikmu, Ayu Wanita. Dengan perasaan hancur, anak itu tetap kuakui sebagai anakku. Apa lelaki yang bernasib buruk karena kebejatan dari orang tua kandung sendiri, tapi masih rela menyayangi keponakannya dengan tulus? Pantas kamu tuduh sebagai perusak rumah tangga dari orang tuamu? Kepalsuan selalu menipu bumi yang lembut dan jujur. Topeng-topeng putih.
putih yang semunci suci selalu laris terjual di pasar-pasar, di warung-warung, karena terlalu banyaknya manusia yang busuk ingin menutupi kebusukannya. Kakak Lipang. Pura-pura menjadi penyantun anak sebatang kara, padahal dia membunuh kedua orang tuanya. Dia menyerupai membunuh paman. Rupanya kau masih hidup, Kakang Dwi Pangga. Kawah gunung berapi yang tidak pernah padam. Dendam seorang yang dianiaya dan teraniaya oleh manusia kejam yang kebetulan adalah adik kandungnya sendiri. Kau telah meracuni anakmu sendiri, Kakang Dipangga. Tidak cukupkah? Kejahatan itu menjadi milikmu sendiri saja. Kenapa kau seret anak kandungmu sendiri menjadi seorang pengecut dan pembunuh? Aku tidak rela anak kandungku patuh kepada orang yang telah mencelakakan aku. Katakan dengan jujur kepada anakmu, pengecut. Dari dulu kepandaianmu hanya menebarkan fitnah dan kelicikan. Katakan bahwa kamu yang membunuh Narirati. Kamu yang membunuh ayahanda Anggaraksa. Dan kamu juga yang menyebabkan kematian perempuan tua pengasuh kita. Katakan, kalau kamu memang seorang manusia. Katakan dengan jujur bahwa kamu telah merebut Narirati dari tanganku. Dan kau juga telah menodai Mesin, yang juga kekasihku. Katakan pada anakmu, supaya dia bisa menilai dengan benar. Jangan rusak jiwa anakmu hanya untuk kepuasanmu. Ya! Juga bagaimana kamu menyiksa saya dan menceburkan saya ke dalam jurang Kamandanu. Dan juga tentang itu, kenapa saya bisa menghajar kakak? Karena kakak telah menyiksa seorang istri yang tidak berdaya sampai tewas. Kurang ajar. Cabut pedang Kamandanu supaya tidak penasaran melawan pendekar sair berdarah. Rupanya kakanglah pendekar jahanam yang sangat kejam itu. Maju ke Kamandanu. Masih banyak kejutan lain yang akan kamu hadapi. Kamandanu benar-benar hebat, tapi rasakanlah hidung pamungkasku. Aku datang dari balik kapur kemerahan, terbang melintasi samudra darah. Akan pecah wajah orang berpulang malam. Akan keluar isi alam menjadi kelam. Akulah pangeran kegelapan. Hidup Pamungkas! Kurang isi bumi dengan mataku.
Panji! Panji! Saya benar-benar anak durhaka. Semua kebaikan Paman Kamandanu telah saya hianati. Maafkan Panji, Paman. Panji menyesal. Panji salah. Panji benar-benar berdosa. Bibi Mesin, Panji ingin Bibi. Panji takut pulang ke Pajapahit. Kamandanu benar-benar luar biasa. Pantas kalau dia dianggap sebagai salah seorang panglima perang Majapahit. Pasti ajian yang dikeluarkannya itu belum dengan kekuatan penuh. Sementara Kidung Pamungkasku sudah dikeluarkan habis-habisan. Kurang ajar! Apa pantas orang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya demi keponakannya sendiri disebut menyengsarakan? Buka telingamu, anak muda, supaya kamu bisa mendengarkan tidak hanya dari satu sisi suara. Gusti Kamandanu melakukan itu. Dia sangat sayang padamu. Kakang, tidak bisa menangani. Terima kasih, Kakang. Ampun, Paman. Ampun. Jangan bunuh Panji. Jangan bunuh Panji, Paman. Ampun. Ampun.